pagi ini kita ada di rumah, biar kita boleh pagi hari ini untuk memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian kita baginya. Kita mau mendekatkan diri kepadanya. Saya undang kita bangkit berdiri. Bapa, pagi ini Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau sungguh Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang luar biasa, Tuhan kami yang penuh dengan kasih setia, yang tak henti-hentinya Tuhan kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau kami masih bernafas pagi ini, kami boleh bangun dari tidur kami Tuhan. Itu semua karena kekuatan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala berkat-berkat-Mu yang telah Kau sediakan bagi kami pada hari ini. Kami mau datang kepada-Mu Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan. Biarlah Engkau membawa kami semakin hari semakin dekat kepada-Mu. Kami semakin hari semakin mengasihi Engkau Tuhan. Kami semakin mencintai Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Raja kami yang hidup. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Engkau bebaskan segala ikatan-ikatan yang mengikat kami Tuhan. Segala kuasa kegelapan yang menghalangi hidup kami Tuhan, Kau patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hidup kami, Roh Kudus yang bertahta di dalam hati kami dan pikiran kami Tuhan. Kuasa-Mu menaungi kami Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan, agar supaya kami semakin hari semakin indah di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepada-Mu Tuhan, kami mau memuji Engkau di dalam nama Yesus Tuhan kami. Oh,
Roh Kudus, Tuhan. Kami mau terbang bersama Engkau, Tuhan, melewati, Tuhan, badai-badai kehidupan, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai hidup kami, Tuhan. Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin setiap langkah-langkah hidup kami, Yesus. Dan kami percaya, Tuhan, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Hidup kami dipulihkan, hidup kami dibaharui, Tuhan. Hidup kami dicurahkan dengan Roh Kudus, Tuhan. Kami akan menerima anggur yang baru dari Engkau, Yesus. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang selalu memberi yang terbaik bagi kami. Engkau mencurahkan Roh-Mu bagi kami, umat-Mu, Tuhan, bagi gereja-Mu, Tuhan, agar kami dipulihkan, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, kami siap memuji Engkau. Kami berterima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya.
pekerjaan Tuhan. Amin, haleluya. Masih banyak tanah yang berlubang, masih banyak tanah yang belum rata, khususnya di kota Campbelltown ini, saudara. Kalau saudara lelah, bagi siapa yang akan menimbun tanah? Siapa yang akan meratakan tanah? Puji Tuhan, kita ada di sini karena untuk hal tersebut, saudara. Puji Tuhan, saudara. Selamat datang kembali, selamat beribadah. Pengumuman. Seperti biasa, saudara, hari Rabu kita bersama-sama berdoa di tempat ini, jam 7.30 malam. Dan hari Sabtu kita balik ke kelompok sel, jam 5 sore di tempat ini. Kemarin kita acara sel, meriah sekali di rumah Bill. Makanan melimpah, saya bingung. Benar-benar seperti kisah 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, sudah. Sampai sore saya lihat orang datang, mamanya, Kelly masih ada stok makanan. Saya bilang, aduh ini luar biasa. Gak ada istilah kehabisan air anggur, saudara. Puji Tuhan. Nah, itulah acara sel kita, fleksibel. Kadang-kadang kita pergi, kadang-kadang kita pesta. Tapi tetap ada satu tujuan, kita tetap memuliakan Tuhan dan menjaring jiwa. Reaching out, saudara. Kemarin saya lihat ada beberapa yang juga Yoki sudah doakan. Yogi selalu bilang saya mesti ketemu satu ikan gitu, dan di sana kita ketemu beberapa. Saya juga minta Fajar juga untuk bersaksi pengalaman hidupnya, dan doakan saja saudara, pasti ikan itu akan terjaring. Puji Tuhan. Hari ini puasa keberapa ya? Saya kalau ngitungin Yogi selalu dihitungin terus katanya. Ke-17 mah. Ke-17 saudara, puji Tuhan, kekuatan dari Tuhan bisa memberi kekuatan sampai hari ke-17. Yang mengikuti dari awal, itu hanya kekuatan dari Tuhan, saudara. Dan saya percaya bahwa kekuatan puasa kita adalah puasa yang akan mendatangkan kuasa bagi kita, bagi hidup kita, saudara. Dan akan ada terobosan-terobosan baru dalam hidup kita, saudara. Percayai saudara, karena Alkitab katakan doa disertai dengan puasa akan melahirkan kuasa. Dan saya percaya saudara akan diberikan kepekaan-kepekaan yang lebih lagi dalam masa-masa ini saudara. Puji Tuhan, saya mengalami dan saya percaya saudara juga mengalami. Puji Tuhan, tidak ada hal lain. Jumat ini saudara ya, Jumat ini adalah Jumat Agung. Saya rindu selama ini belum pernah ibadah memperingati wafatnya Tuhan Yesus. Dan Ibu Truli sempat mengingatkan saya kaget juga Ibu Truli, karena program pusat itu tidak ada Jumat Agung. Karena mereka kan terbatas dengan sewa tempat kalau gak salah. Tapi kita kan tidak. Jadi waktu Ibu Truli tanya, saya kayak diingetin, oh iya, kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung. Jumat ini saudara, saya ambil waktunya jam 4 sore. Ya, saya kira jam 4 sore pas lah, tidak terlalu malam. Dan diakhiri dengan penutupan puasa kita. Tanggal berapa itu ya? 21 kan? 22, ya 22 makan bersama. 21 udah terakhir, 22 kita makan bersama-sama. Puasa kita ditutup saudara. Yang mau melanjutkan sampai 40 hari silakan. 21 hari yang cukup, gak apa-apa. Tuhan pasti lihat kekuatan saudara dan saya. Dan yang belum mengikuti program puasa, tidak apa-apa saudara. Ini masih ada waktu, masih ada hari-hari, mau berapa hari, tidak ada masalah. Siapkan hati untuk berpuasa. Ya. Dan saya senang kemarin waktu, ada yang nawarin kopi, saya lagi puasa. Puji Tuhan, itu hanya oleh kekuatan dari Tuhan ya. Puji Tuhan, kita akan bawa persembahan kita. Kita akan doakan persembahan kita, saudara. Thank you, Pak Billy. Kasih. Kita tundukkan kepala kita doakan, saudara. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Betapa baiknya Allah Tuhan kita yang memberi kami kekuatan, kesehatan,
Setiap hari Tuhan, kami boleh rasakan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh bekerja Tuhan dari Senin hingga pada hari ini Tuhan, dan menghasilkan berkat-berkat yang Tuhan curahkan kepada kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh sukacita, kami bawa persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau melayakkan kami Tuhan. Engkau melayakkan persembahan kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan. Sehingga persembahan ini Tuhan, Engkau boleh pakai Tuhan, untuk memperluas kerajaan sorga di tempat ini Tuhan. Ada banyak jiwa Tuhan yang harus dijangkau Tuhan, khususnya di waktu-waktu yang tidak lama lagi Tuhan Engkau datang. Itu sebabnya Tuhan, pakai Tuhan, pakai setiap dolar yang ada di gerejamu ini Tuhan, untuk perluasan gerejamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah menahan-nahan berkat bagi orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan dalam memberi. Dan kami percaya Tuhan, berkat yang berlimpah-limpah Engkau akan balaskan kepada setiap tangan-tangan yang sudah mempersembahkan ini Tuhan. Dan bagi yang belum sempat Tuhan, kami percaya Engkau juga memberkati, supaya di waktu mendatang mereka, kami semua bisa memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam sorga. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sehingga kita bangkit berdiri. Kita menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita katakan bagaikan bejana siap digantung.
ingin memuliakan namamu dengan hidup kami, dengan kebiasaan hidup kami Tuhan, dengan masa depan kami Tuhan. Hanya satu tujuan kami, memuliakan namamu. Karena kami tidak bisa membalas kebaikanmu, kami tidak bisa membalas pengorbananmu Tuhan. Hanya satu, memuliakan, menyembah engkau. Itu yang dapat kami buat Tuhan, melalui kehidupan kami, melalui percakapan kami, melalui pikiran kami. Itu sebabnya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kembali Tuhan kami menyerah di hadapan Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, engkau bentuk hidup kami melalui firman-Mu. Kami orang yang lemah Tuhan, kami orang yang maunya sendiri Tuhan, kami orang yang maunya hanya berbuat salah Tuhan. Tetapi melalui firman-Mu pagi hari ini Tuhan, bentuklah hati kami Tuhan, bentuklah hati kami Tuhan, supaya kami Tuhan boleh indah seperti engkau Tuhan. Tuhan, berikan kami hati seorang murid Tuhan, hati yang lembut, telinga seorang murid ya Tuhan. Segala roh-roh jahat yang mencoba mengganggu, mengintervensi jalannya firman Tuhan, kami sahati, kami patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus engkau tidak berhak. Biarlah pemberitaan firman-Mu Tuhan, tidak ada satu hal yang merintanginya Tuhan. Dan jadikan firman-Mu rema dalam hati kami Tuhan, pedoman hidup kami Tuhan, sehingga kami tidak akan salah jalan Tuhan. Khususnya Tuhan di hari yang mendekat ini Tuhan, kami tidak mau kesasar Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, mari berbicara Tuhan, berbicara dari hati ke hati Tuhan. Roh Kudus, secara lembut kau berbicara Tuhan kepada setiap hati. Simpan hamba-Mu Tuhan di belakang salib-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan, hanya kata-kata-Mu yang layak Tuhan berbicara kepada setiap hati di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Semua katakan amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dipersilakan.